شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi ajma'in Kau muslimin, dalam setiap ucapan, perbuatan, sikap, dan perilaku akan terpancar refleksi dari amalan hati seseorang Sehingga tersandang olehnya akan akhlaknya Apabila benih-benih akhlak mulia sudah ada pada diri seorang muslim Lalu dia menjadikannya sebagai tabiat maka, dengan izin Allah, dia akan terbimbing menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menjadi modal untuk senantiasa konsisten di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti bahwa akhlak yang buruk justru mempercepat seseorang tersungkur dan jatuh dalam kembangan maksiat dan dosa, dan juga telah terbukti bahwa akhlak mulia ini dapat membantu seorang hamba untuk istiqomah di atas agama Allah. Allah mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur wa rahim Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah ikutilah aku niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Quran surat Ali Imran ayat 31 Kemudian dari Abu Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil min husnil husnil bihi tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat hadis riwayat tirmizi nomor 2134 Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sohih, lihat sohih Al-Jami nomor 5726. Dalam riwayat Tirmidhi, hadisnya dinyatakan Hasan Sohih. Disebutkan pula hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma min fi mizanil min husnil khuluk. wa inna allaha Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlaknya yang baik. Allah sangat membenci orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Disebutkan secara jelas di dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ibadi, kulukum dolun illa man hadi tuhfastah duni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, masing-masing kalian adalah sesat kecuali orang yang Aku telah berikan petunjuk kepadanya. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya Aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Kau muslimin, mari kita amalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik was syarru laysa ilaika ana bika wa ilaika tabarokta wa ta'alaita dan berilah aku petunjuk untuk akhlak yang mulia karena tidak ada yang menunjukkan kepadanya kecuali engkau hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk karena tidak ada yang bisa menghindarkan aku darinya kecuali engkau. Aku penuhi panggilanmu, seluruh kebaikan hanya ada pada kedua tanganmu. Keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Aku memohon kepadamu, aku kembali kepadamu. Engkau Maha berkah lagi Maha Tinggi. Hadis Sohi diriwayatnya oleh Imam Muslim nomor 771 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah azza wajalla menjadikan kita semua menjadi hamba yang berakhlak mulia. Hanya Allah maha pemberi petunjuk. Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.